أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم زدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب لها الحمد لله kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang berkat taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama belajar di malam hari ini. Semoga apa-apa yang kita kerahkan, kita korbankan pada malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal timbang kebaikan kita di hari kiamat. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, semangat, rajin di dalam menuntut ilmu, serta lebih penting daripada itu adalah mengamalkan ilmu. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, jemaah salat Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali bahwasanya para jemaah yang belum mendapatkan buku Qadarullah, bukunya habis dan hari ini sudah dipesan kembali, sudah dicetak kembali. Jadi insyaallah beberapa hari ke depan bukunya akan ready kembali dan insyaallah akan kita bagikan kepada jemaah yang belum mendapatkan. Kaum muslimin, jemaah salat Maghrib dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sebelumnya karena hari ini adalah hari Selasa, sejatinya adalah kajian Ustaz Ali Musri. Kebetulan beliau masih di Jawa, jadi tidak bisa mengisi kajian pada malam hari ini. Daripada kosong, insya Allah kita akan sama-sama belajar terkait daripada tafsir ayat dari surat Abasa, dari juz yang ke-30, surat yang ketiga. Alhamdulillah. Pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan muqaddimah terkait dengan surat Abasa, yaitu surat ke-80 yang terdiri daripada 43 ayat dan turun setelah surat An-Najm. Kemudian pokok-pokok pembahasan surat Abasa juga setelah kita sebutkan hubungan surat Abasa dengan surat An-Nazi'at juga kita telah sebutkan bahwasanya di akhir surat An-Nazi'at Allah menjelaskan tentang bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam hanyalah sekedar pemberi peringatan. Dan di awal-awal surat Abasa Allah menjelaskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Nabi Muhammad tentang bagaimana metode cara di dalam
berdakwah. Kemudian kemarin kita juga sebutkan tentang asbabun nuzul daripada ayat ini, yaitu tentang Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum. Abdullah bin Amr bin Ibni Ummi Maktum, ya, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwahi pembesarnya Quraisy seperti Abu Jahal, ya, kemudian Utbah bin Rabi'ah, kemudian Abbas bin Abdul Muthalib sebelum masuk Islamnya, kemudian dikatakan juga Umayyah bin Khalaf, dan dikatakan juga dalam riwayat yang lain Ubay bin Khalaf. Ketika itu datang Abdullah bin Ummi Maktum, atau Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum, menghadap Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu. Pada kondisi itu Rasulullah SAW tentang berdakwah dengan pembesarnya Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW merasa terganggu dengan kehadiran Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum, maka Rasulullah SAW abasa wa tawalla, memalingkan wajahnya dari Abdullah, dan dalam keadaan bersamaan dengan itu dengan wajah yang masam. Maka turunlah ayat ini menjelaskan tentang teguran bagi Rasulullah SAW, jangan berlaku demikian terhadap Abdullah bin Amr ibni Ummi Maktum. Oleh sebab itu, sebagian daripada kelompok menganggap bahwasanya ayat ini tidak mesti dibaca. Ayat ini tidak mesti ada dalam Al-Quran. Ayat ini tidak mesti ditadaburi, dipelajari. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya ayat ini terindikasi celaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam membuang muka terhadap sahabatnya yang buta lagi ingin belajar agama. Maka kata mereka, ayat ini tidak cocok untuk dibahas, tidak cocok untuk dibaca, karena merupakan tentang celaan atau teguran atau perbuat salahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini apa namanya, terlalu ghulu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama kita juga membantah bahwasannya syubhat ini itu datang dari orang kelompok yang terlalu berlebihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam agama kita, dalam keyakinan kita, bahwasanya keimanan kita kepada Rasulullah SAW itu terdiri daripada dua rukun. Apabila seseorang tidak memenuhi kedua rukun ini atau condong kepada salah satunya, maka dia tergelincir dari kebenaran dalam mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, keimanan seseorang terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, abdun wa rasulun. Yang pertama, seseorang harus meyakini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah abdun. Apa abdun? Hambanya Allah. Maka secara manusia Rasul sallallahu alaihi wasallam sama dengan kita. Menikah, tidur, makan, punya nafsu, ya, buang air kecil, buang air besar, ya, menyukai, membenci, mencintai, kasih sayang dan seterusnya. Ini syarat yang pertama, rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah
rasulun. Bahwasanya kita harus meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Inilah yang membedakan antara hamba-hamba yang lain dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kedua-dua ini harus tertancap dengan rapi di benak dan hati setiap muslim. Kalau dia hanya menganggap bahwasanya Rasulullah SAW sebagai abdun saja, maka seluruh perkataan Rasulullah enggak ada bedanya sama kita. Salah. Ya, seluruh hadis yang datang dari Rasulullah mardud, bisa ditolak. Kalau seandainya dia hanya mengimani bahwasanya Rasulullah SAW hanya sebatas abdun, hamba. Kemudian yang kedua, kalau hanya seseorang tersebut mengimani bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul, utusan Allah, tidak abdun. Ini keyakinan tentang surat Abasa ini. Bahwasanya mereka mengakui Rasul sallallahu alaihi wasallam terbebas daripada kekeliruan walaupun sampai kepada yang kecil. Tidak boleh salah dalam ijtihadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh salah di dalam perkara dunianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan ghulu terhadap para anbiya. Betul, para nabi adalah maksum, terbebas daripada kesalahan. Namun ada beberapa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ijtihadkan, berusaha untuk mengeluarkan hukum atau perasaan beliau, itu ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu contohnya adalah surat Abasa ini. Ya, beliau menganggap bahwasanya ketika mendakwahkan pembesarnya kaum Quraisy masuk Islam akan besar pengaruhnya bagi umat Islam. Apalagi di awal-awal keislaman, apalagi awal-awal perintah untuk berdakwah. Tentu pembesar-pembesar kalau masuk Islam banyak pengikut yang akan masuk Islam. Betul ijtihad Rasulullah SAW, tapi menurut Allah berbeda. Keliru dari sisi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi berbeda keliru kita dengan keliru para nabi. Kalau keliru para nabi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang pertama. Sejatinya bahwasanya ayat ini menunjukkan tentang kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan celaan bagi beliau. Ini bantahan orang yang ghulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya ayat ini sejatinya ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan yang sangat tinggi dibandingkan dengan umat-umatnya, dibandingkan dengan para nabi, apalagi dengan umat-umatnya. Baik, di antara jawabannya bahwasanya ayat ini memberikan kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ayat-ayat yang lain, ya, yang Allah Subhanahu wa taala juga tegur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan madu. Ya, pada saat itu beliau mengharamkan madu. Ya, pada saat itu beliau dikirimi sama istrinya. Ya, sama istrinya yang lain madu. Kemudian beliau minum, pergi ke rumah istrinya mencium bau madu tersebut. Ya. Kemudian marah istri yang satunya. Nanti kalau antum pengin lebih jelas lagi bisa dibaca sebabun nuzul ataupun kisah daripada ayat surah At-Tahrim ayat yang pertama tersebut. Kemudian karena takut Rasul sallallahu alaihi wasallam akan semakin besar kemarahannya, akan semakin rumit permasalahannya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam saya haramkan madu atas diriku. Maka turun ayat ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kata Allah, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah aku haram, kenapa engkau mengharamkan sesuatu ya yang telah aku halalkan untukmu. Keliru Nabi dalam ijtihad ini. Ya, tapi langsung ditegur
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ada para sahabatnya yang tidak ikut berperang. Kemudian setelah para sahabat tersebut memberikan uzur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian memberikan husnuzonnya. Ya, memberikan maaf kepada yang tidak ikut berperang tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lak alladina sadaqu wa ta'allamal kadhibin. Ya, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memaafkan. Ya, memaafkan engkau wahai Muhammad kepada orang-orang yang engkau beri izin namun engkau belum mengetahui. Ya, belum mengetahui di mana di antara ucapan mereka, di antara mereka orang-orang yang betul alasannya dengan orang-orang yang mendustakan engkau. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan maaf kepada mereka terlalu buru-buru. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ijtihad Rasul dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga. Ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam awal-awal hijrah ke Madinah, yang kita kenal bahwasanya Mekah itu sumber pendapatan mereka adalah dagang. Ya, sedangkan Madinah itu sumber pendapatan mereka adalah petani. Ya, tanam kurma sampai sekarang seperti itu. Ya. Kemudian sampai Rasul awal-awal hijrah ke Madinah, kaum muslimin di Madinah, ya, kaum Ansor itu mengawinkan kurma. Ya, karena kalau kurma kalau tidak dikawinkan tak mau seperti yang kita makan sekarang ini. Enggak bisa tuh, enggak bisa masak sampai seperti itu. Ya. Ketika para sahabat Ansor mengawinkan kurma-kurma mereka, dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian diberi masukan karena hasil ijtihad beliau. Ya, beliau perintahkan enggak usah dikawinkan. Sebagian sahabat pada saat itu mengira bahwasanya ini adalah perintah wahyu. Harus taat. Ternyata itu adalah ijtihadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu pada saat itu tersebar di Madinah tidak boleh Rasul melarang untuk mengkawinkan kurma. Pada tahun itu tidak ada yang mengkawinkan kurma. Pada tahun itu gagal seluruh kurma yang ada di Madinah, di Madinah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sejatinya kata beliau, kalian lebih mengetahui terkait dengan urusan dunia kalian. Apa maksudnya? Salah ijtihad beliau. Ya, salah ijtihad beliau. Namun kesalahan-kesalahan tersebut itu tidak sama dengan kesalahan kita. Apa di antara perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau kesalahan Rasul, ya, terutama dalam ayat-ayat yang kita contohkan tadi, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesalahan kita bahkan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak langsung ditegur. Itu perbedaannya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah bahwasanya kesalahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekeliruannya, ya, itu adalah perkara-perkara yang duniawi. Hasil ijtihadnya beliau, kemudian perkara tersebut telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kesalahan kita. Ya, berbeda dengan kesalahan kita. Baik, bahwasanya ayat-ayat ini, ya, itu tentang menjelaskan tentang keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sejatinya. Ya, bukan celaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara alasan kenapa kita sebutkan bahwasanya ayat-ayat yang seperti ini merupakan pujian sejatinya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengangkat derajatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama alasannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegur langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan hamba yang lain, terutama umatnya.
Bahkan ada sebagian daripada manusia yang apabila melanggar dalam syariat Islam dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 44. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu ya bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Apabila orang-orang yang telah diberi peringatan itu melupakan peringatan tersebut, maka kami bukakan dunia ini untuk mereka. Namun ketika mereka sudah bergelimang lupa terhadap peringatan tersebut, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian penasaran itu kami datangkan siksaan, kami datangkan bencana, kami datangkan hari kiamat, dan mereka dalam keadaan pontang-panting, merugi, binasa. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ijtihad yang keliru menurut Allah, Allah langsung tegur, tidak dibiarkan. Ini di antara keutamaan ya, bahwasanya ayat-ayat tadi itu menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan manusia yang lain. Kalau manusia yang lain ada yang dibiarkan oleh Allah dan bahkan tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun terindikasi menurut Allah itu adalah sebuah pelanggaran, langsung Allah Subhanahu wa taala tegur. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa ayat-ayat yang seperti ini menunjukkan tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala langsung memaafkan terlebih dahulu baru memberikan nasihat. Berbeda dengan kaum muslimin, di antara muslimin yang lain dengan yang lainnya. Marah dulu baru memberikan nasihat. Kalau Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan ayat surah At-Taubah ayat 43 tadi itu. Afallahu anka. Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan engkau wahai Muhammad. Baru Allah berikan nasihatnya. Kalau kaum muslimin dah marah dulu baru memberikan nasihat. Itu kalau diberi. Ada yang tidak memberi nasihat, marah-marah aja dapat. Ya. Ini keutamaan, bentuk keutamaan yang kedua. Bahwasanya ayat-ayat tadi itu sejatinya menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umatnya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ketika menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan kata ganti orang ketiga. Itu menggunakan kata ganti orang ketiga. Kalau orang yang sedang marah sama seseorang, kalau menggunakan kata kamu atau anda atau kalian, itu sifatnya akan terlihat terlalu menjatuhkan orang yang sedang salah. Namun Allah ketika menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, itu menggunakan kata ganti yang ketiga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Abasa wa tawalla. Apa artinya? Ada orang yang berbuka masam. Ada orang yang berpaling. Tidak disebutkan wahai Muhammad engkau berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Tidak. Tapi Allah menggunakan kata orang yang ketiga agar jangan langsung tersinggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita. Kalau bisa dihadapkan muka orang yang kita marah itu langsung kamu melakukan kesalahan. Kalau Allah enggak. Menggunakan kata ganti orang yang ketiga. Ini bentuk keutamaan yang ketiga. Ya, bahwasanya ayat-ayat yang tadi langsung ditegur oleh Allah itu sejatinya menunjukkan kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala ya ketika menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan nama yang mulia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nabi. Enggak ada ya ayyuhan Muhammad. Kalau manusia marah sama seseorang, ya bahkan nama yang paling jelek yang dia marah itu yang
tidak mau dia mendengarkannya, itu dipanggilkan sama dia. Entah apa namanya, binatang kaki empat, entah kaki dua, ya, disematkan kepada orang yang marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Nabi mana yang tidak apa namanya di antara kita yang tidak mengetahui kemuliaan daripada nama tersebut? Bukan Muhammad, bukan manusia, tapi nabi. Diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini empat ataupun dua bantahan terhadap orang-orang yang terlalu berlebihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya jawaban yang pertama, banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mereka meyakini surat Abasa tidak boleh dibahas, maka ayat ya, surat At-Taubah ayat 43 dan surat Al-An'am ayat 44 juga tidak berhak untuk kita bahas. Karena juga bentuk daripada teguran Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jawaban yang kedua adalah bahwasannya ayat-ayat yang seperti ini menunjukkan tentang kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa bentuk kemuliaannya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala langsung menegur kesalahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bentuk yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan Rasul terlebih dahulu baru menegurnya. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata ganti yang ketiga, tapi bukan kata ganti yang kedua, mukhatab. Kemudian yang keempat, ya. Kemudian yang keempat adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang mulia yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu An-Nabi. Baik. Ini penting untuk kita jelaskan karena mungkin sekarang belum pernah kita mendengarkan bahwasanya ada syubhat yang seperti ini. Ya, bahwasanya ayat-ayat yang berkaitan dengan ini, berkaitan dengan teguran Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mesti untuk dibahas dan dibaca. Sekarang mungkin kita belum pernah dengar, belum tahu nanti ke depannya ya kita mendengar dengan hal-hal yang seperti ini. Karena syubhat-syubhat seperti ini kalau kita tidak pelajari, kalau kita tidak mengetahui, bahaya. Bisa ragu kita terhadap agama kita. Sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang kita sampaikan, bahwasanya orang-orang yang mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak percaya bahwasanya hadis, bahwasanya Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan Aisyah, mengalahkan Anas bin Malik, mengalahkan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya. Sahabat-sahabat senior itu kalah. Banyaknya Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Hurairah masuk Islamnya enggak nyampe 4 tahun. 3 tahun setengah lebih kurang. Kok bisa dikatakan sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sejatinya mereka bukan mencela Abu Hurairah, tapi mencela hadis yang dibawakan Abu Hurairah. Kalau kita tidak percaya dengan ungkapan para ulama kita bahwasanya Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, maka betapa banyak hadis dari Abu Hurairah yang kita buang. Dan terlebih lagi hadis-hadis yang dari Abu Hurairah rata-rata itu masalah keimanan, masalah pondasi baik hukum maupun akidah tauhid bagi kaum muslimin. Ya. Baik, kemudian syubhat yang berikutnya tentang kitab yang tersahih ba'dal Qur'an al-Karim, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah salah satu hadis yang lemah. Kok bisa kalian mengatakan bahwasanya hadis mu'allaq, kok bisa kalian mengatakan kitab paling sahih setelah Al-Qur'an yang menjadi rujukan utama kaum muslimin, tapi di dalamnya ada hadis yang lemah? Bahkan di kitabnya Sahih Al-Bukhari hadis mu'allaq itu 14 hadis. Di Sahih Muslim itu satu hadis. Dikatakan oleh Imam Ibnu Shalah. Ya,
Kalau sempat kita tidak tahu jawaban yang seperti ini, bahaya. Ya, jawabannya adalah bahwasanya jawaban yang pertama terkait dengan ini, ya, bahwasanya hadis yang muallak di Sahih Bukhari sejatinya tidak ada. Kenapa? Karena di hadis yang satu itu muallak, tapi di sanad yang lain disambung oleh Imam Al Bukhari dengan hadis sanad yang muallak tadi itu. Paham ya? Hadis yang satu contohnya muallak, ya, fulan fulan A B C D contohnya rawinya. Kemudian di hadis yang lain, di hadis yang ke-200, sanadnya hampir sama, ya, pertama dan keduanya, tapi disambung oleh Imam Al-Bukhari seluruhnya. Sehingga yang terputus tadi itu, ya, itu disambung di hadis yang ke-200. Bisa? Masya Allah, nanti lah belajar ilmu hadis ya. Paling tidak itu sudah gambarannya. Ya, paling tidak itu sudah gambarannya. Banyak jawaban-jawaban daripada hadis mu'allaq yang terdapat di Imam Sahih Al-Bukhari. Ya. Baik, kita belum mulai lagi ya. Satu ayat pun belum masuk lagi surah Al-Baqarah. Waktu sudah lama berjalannya. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ya, abasa itu artinya bermuka masam, wa tawalla artinya berpaling. Ya, abasa wa tawalla. Dan Muhammad bermuka masam dan berpaling. Bahwasanya fi'il ini ya, itu dhamirnya kembali kepada huwa, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anja'ahul a'ma. Penyebab Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memalingkan muka dan dalam kondisi bermuka masam itu ketika datang orang yang buta. Ya, anja'ahul a'ma. Ketika telah datang ataupun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam al-a'ma, seorang yang buta. Baik, al-a'ma huwa Abdullah ibni Amr ibni Ummi Maktum. Jadi orang yang buta dalam ayat tersebut adalah Abdullah bin Amr ibni Ummi Maktum. Ya, yang lebih dikenal dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Fa innahu ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qabla al-hijrati wa huwa fi Makkah. Ini kejadiannya sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Berarti kejadiannya di Mekah. Wa kana 'indahu qaumun min 'uzama'i Quraisy yatma'u an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil islamihim. Ya, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah mendakwahkan para pembukanya kaum Quraisy, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Ya, al-ma'lum wa anna al-'uzama kata beliau wal asyraf idza aslamu kana dhalika sababan li islami man tahtahum. Karena kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, karena memang sejatinya ya orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat, ya, yang memiliki kedudukan, ya, terpandang kekayaan jabatannya, ketika masuk Islam itu akan dapat mengakibatkan orang-orang yang menjadi bawahan dia itu akan memeluk agama Islam. Ya, maka dari itu ketika dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada pembuka Quraisy, ya, adalah perkara yang urgen, yang benar, ya, yang penting. Baik, wa kana tama'un nabi sallallahu alaihi wasallam fihim syadidan. Oleh sebab itu ketika itu keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar mereka masuk ke dalam agama Islam adalah sangat syadid, sangat ingin sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka masuk agama Islam. Faja'a hadzal a'ma yas'alu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat itu Rasul mendakwahkan para pembesarnya Quraisy, dan Rasul ingin sekali mereka masuk ke dalam agama Islam.
ketika hati Rasulullah dalam keadaan seperti itu, datanglah a'ma ini, kata Allah. Ya. Anja'ahu al-a'ma. Pada posisi itu datang orang yang apa namanya? Orang yang buta ini, yaitu Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum. Yas'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, meminta ataupun ingin belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara annahu kana yaqul 'allimni mimma 'allamaka Allahu. Ya, sebagian riwayat mengatakan Abdullah bin Ummi Maktum ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengungkapkan 'allamani mimma 'allamaka Allahu. Ya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada engkau. Nah, ini kan sebuah keinginan yang sangat besar dari Abdullah ibni Ummi Maktum, ya, untuk belajar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yastaqri'u an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, beliau bertanya dalam keadaan seperti itu karena dia buta. Buta tidak mengetahui kondisi Nabi. Tentu ketika beliau mengetahui Nabi, kemudian beliau tanya langsung. Dia enggak mengetahui kondisi Nabi pada saat itu. Makanya di sini Syekh Saleh Utsaimin sebutkan wa yastakirun nabiyya, ya, bertanya dengan cara spontan. Ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya, ya, dari Abdullah ibni Ummi Maktum. Ya, wa abasa fi wajhihi, kemudian beliau membuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, karena harapan dia, harapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang mengajak pembesarnya kaum Quraisy itu terganggu oleh kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum tersebut. Makanya spontan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memalingkan wajahnya dan bermuka masam terhadap Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ka'anna khafa anna ha'ula al-uzama yazdaruna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara alasan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara alasan Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan itu, ya, selain daripada beliau sedang berharap bahwasanya pembuka Quraisy tersebut masuk Islam dengan faedah yang begitu besar yang beliau harapkan, kemudian di antara alasan lain, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memalingkan muka adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, membalikkan ataupun menyaut, ya, panggilan daripada Abdullah bin Ummi Maktum, maka kaum kufar Quraisy akan menyangka bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mementingkan orang-orang yang rendahan seperti itu dibandingkan dengan kita yang pembesar Quraisy. Ini juga salah satu alasan Rasul sallallahu alaihi wasallam memalingkan muka daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Karena ditakutkan pembesar-pembesar Quraisy tersebut beranggapan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mementingkan, ya, Abdullah bin Ummi Maktum, orang-orang yang rendahan mereka anggap dibandingkan dengan mereka yang para petinggi kaum Quraisy. Maka oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mementingkan petinggi Quraisy tersebut. Sebagaimana, ya, ini juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman terhadap kaum Nabi Nuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma naraka ittaba'aka illa alladziina hum araziluna. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam takut. Ya, takut seperti ungkapan kaumnya Nabi Nuh terhadap Nabi Nuh. Apa ungkapan kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh? Ya, kami tidak melihat engkau wahai Nuh kecuali yang mengikuti kamu itu, ya, kecuali yang mengikuti kamu itu adalah orang-orang yang rendahan dari kami. Ya, agar kaum Quraisy pada saat itu tidak mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, makanya beliau lebih memalingkan wajahnya kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghubusihi wa tawallihi yulahidu hazaini al-amrayni.
ya pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka masam, ya, yang menjadi pertimbangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini yang kita sebutkan tadi itu, perkara yang pertama adalah ar-raja'u fi islami haula'il uzama, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berharap betul, ya, agar orang-orang Quraisy tersebut, pembesar-pembesar Quraisy tersebut mau memeluk agama Islam. Kemudian alasan yang kedua, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam takut, ya, dianggap oleh kafir Quraisy, ya, dianggap oleh kafir Quraisy lebih mementingkan, ya, orang-orang di bawah daripada mereka dibandingkan dengan orang-orang pembesar daripada kaum Quraisy tersebut. Kemudian wala syakka an hadha ijtihadun min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah bentuk ijtihadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ijtihadnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaisa ihtiqaran li Ibnu Ummi Maktum. Sejatinya itu hanya ijtihad saja dari beliau, bukanlah karena beliau ingin betul-betul merendahkan Abdullah bin Amr Ibnu Ummi Maktum. Ya, tapi hanya sekedar ijtihad dari beliau. Mungkin ini pada saat ini yang lebih baik menurut beliau. Ya. Li'annana na'lam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yuhimmuhu illa an tantashira da'watal haqqi baina ibadillah. Kata beliau, sesungguhnya kita mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyusahkan Abdullah bin Ummi Maktum kecuali beliau melakukan ini hanya sekedar untuk, ya, untuk mendakwahkan, menjadikan agama Islam itu lebih tersebar luas lagi. Kenapa demikian? Karena Abdullah bin Ummi Maktum tidak Rasul sallallahu alaihi wasallam gubris pun pada saat itu beliau sudah Islam. Ya, beliau sudah Islam. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy tersebut, ya, pada saat itu belum Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bentuk ijtihad beliau pada saat ini, mungkin saya lebih mengedepankan orang kafir Quraisy tersebut dibandingkan dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Secara logika enggak salah beliau. Ya, karena itu bentuk daripada ijtihadnya beliau. Wa anna an-nasa 'indahu sawa'un. Karena kita juga mempunyai keyakinan bahwasanya seluruh manusia, ya, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sama sejatinya. Ya, bal man kana ashadda iqbalan 'ala al-islami fa huwa ahabbu ilaihi. Bahkan orang-orang yang paling cepat, ya, paling keras, paling semangat di dalam penerimaan agama Islam itu lebih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma na'taqiduhu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keyakinan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya perbuatan beliau itu hanya sekedar ijtihad beliau pada saat itu, ya, dengan alasan-alasan yang kita sebutkan tadi. Baik, kita dengar azan dulu. Nanti kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Sebelum ayat yang ketiga, ayat yang kedua ini ada satu faedah penting di sini dari ayat 1 dan kedua, bahwasanya dalam agama Islam, ya, itu boleh menyebutkan kekurangan seseorang untuk membedakan dirinya dengan orang lain. Ya, untuk membedakan dirinya dari orang lain. Dan ini banyak sekali terjadi di dalam ruwatul hadis atau rawi-rawi yang meriwayatkan hadis. Sering kita dengar dengan nama al-A'raj. Ya. Itu nama aslinya bukan A'raj. Cuma kebetulan rawi tersebut, ya, memiliki kaki yang pincang, maka digelari dengan nama al-A'raj. Sama dengan nama al-A'mash. Apa makna daripada al-A'mash? Itu pandangan sebelah matanya kurang bagus gitu. Ya. Kurang jelas gitu. Makanya disebut dengan al-A'mash. Tapi nama sebetulnya bukan al-A'mash. Ya. Jadi salah satu faedahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-A'ma, tidak disebutkan Abdullah bin Amr Ibnu Ummi Maktum, karena di antara faedahnya adalah bolehnya dalam agama Islam menyebutkan kekurangan seseorang untuk menjadi pembeda
antara dia dengan orang lain. Tapi ini bukan bahan ejekan jadinya ya. Jangan pula nanti sama-sama temannya, ya, sama-sama kawannya, sama-sama tetangganya, dijadikan bahan lelucon. Tidak demikian. Tapi ini hanya sekedar diperbolehkan. Tidak menyebutkan, tidak termasuk aib maksudnya. Baik, kemudian ayat yang ketiga, wama yudarika, ya, wama yudarika la'allahu yazakka. Wama yudarika artinya adalah, tahukah kamu, wahai Muhammad, maksudnya, yazak, la'allahu, yaitu la'alla ibn Umi Maktum, maksudnya, yazakka, ay yatatuhar. Ya, jadi, maksud daripada wama yudarika, wahai Muhammad, tahukah engkau, ya, kenapa Abdullah bin Umi Maktum tersebut datang kepada engkau? Boleh jadi, karena dia datang tersebut untuk menguatkan keimanannya. Ya, namun kenapa engkau berpaling, kata Allah. Ini lebih kurang maknanya. Makanya, la'allahu, boleh jadi, hu, itu kembali kepada Abdullah bin Amr ibni Umi Maktum. Ya, boleh jadi orang yang engkau berpaling darinya tersebut yazakka. Ya, apa maksud daripada yazakka? Yatatahhar min dzunubi wal akhlaqi allati la taliqu bi amthalihi. Ya, boleh jadi tujuan daripada Abdullah bin Umi Maktum yang engkau berpaling darinya itu, tujuan dia datang kepada engkau itu adalah untuk mensucikan dirinya dari perbuatan, ya, dosa dan akhlak-akhlak yang sepantasnya tidak dia lakukan, ya. Kemudian ayat yang keempat, ya, au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, ya, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya, ya, atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberikan manfaat kepadanya. Ya. Baik, kemudian yang kelima, ayat yang kelima, amma man istaghna. Nah, ini terkait dengan kaum Quraisy. Ya, amma man istaghna. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba berkecukupan, nah itu maksudnya, ya. Ya, apa maksudnya kata beliau? Qala ma'alif rahimahullah, yani istagna bimalihi likathratihi, karena mereka, ya, merasa cukup karena banyaknya harta yang mereka miliki, ya, wasta'na bijahihi liquwwatihi, ya, mereka merasa cukup karena memiliki kemuliaan atau kekuatan yang mereka miliki, wa hum mudama'il ladzi 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang ke-6, fa anta lahu tasadda, maka kamu melayaninya. Ya, Allah sebutkan tujuan Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian Allah juga sebutkan, ya, apa namanya? Bagaimana keadaan daripada pembesar Quraisy tersebut, ya, pembesar Quraisy tersebut. Wa ma 'alaika alla yazakka. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada celaan atasmu wahai Muhammad. Ya, dia tidak memberikan diri atau beriman kafir Quraisy tersebut. Ya, wa ma 'alaika, tidak ada celaan bagimu wahai Muhammad. Alla yazakka. Kalau seandainya kafir Quraisy tersebut, ya, kafir Quraisy tersebut tidak beriman kepada engkau. Ya, yakni laisa 'alaika syai'un idza lam yatazakka hadzal mustaghni. Tidak ada dosa bagimu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, ya, ketika orang yang membanggakan diri tersebut tidak masuk Islam, tidak menerima dakwahmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu, ya, ini tafsirnya, li'annahu laisa 'alaika illa al-balagh. Karena sejatinya engkau itu hanya diperintahkan hanya untuk menyampaikan saja. Ya, diterima atau tidak terima, ya, masuk Islam atau tidak masuk Islam mereka, itu tidak ada dosa bagimu. Karena sejatinya engkau itu adalah hanya sebatas menyampaikan. Ya, fabayyanallahu subhanahu wa ta'ala anna ibni Umi Maktum radhiyallahu anhu aqrabu ila tazakka
min haula'il uzama. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abdullah bin Amr ibni Ummi Maktum itu lebih dekat, ya, lebih dekat tujuannya untuk mensucikan dirinya dibandingkan dengan kafir Quraisy yang datang kepada Rasulullah dengan membawa kesombongannya. Ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka yang sudah terkenal membanggakan diri dengan kedudukan mereka, harta mereka, ya, dibandingkan dengan Abdullah bin Ummi Maktum yang betul-betul ingin mensucikan dirinya, namun Rasulullah SAW memalingkan wajahnya dari Abdullah bin Ummi Maktum, ya, ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah SAW. Wa anna haula'i idza lam yatazakka ma'a ikmali rasulih sallallahu alaihi wasallam alaihim fa innahu laysa alaihi minhum syai'un, ya, maka oleh sebab itu kata beliau, kalau seandainya mereka itu tidak mau menerima dakwahmu atau tidak mau mensucikan diri mereka setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka, maka tidak ada dosa bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap perlakuan mereka tersebut. Wa ma 'alaika alla yazakka, tidak ada dosa bagimu wahai Muhammad, kata Allah, ya, kalau seandainya mereka tidak mau menerima ajaranmu, tidak mau membersihkan diri, yakni laisa alaika syai'un idza lam yatazakka hadzal mustaghna li anna ithmahu ala nafsihi wa laisa alaika illa al balagh, ya, karena sejatinya dosa mereka itu mereka yang tanggung, ya, kamu itu hanya sekedar yang menyampaikan saja, yang mendakwah saja. Adapun menerima tidak menerimanya, mendapat petunjuk tidak mendapat petunjuknya, dapat hidayah atau tidak dapat hidayahnya, itu bagian daripada tugasnya Allah atau pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa engkau lebih mementingkan mereka dibandingkan dengan Abdullah bin Ummi Maktum? Itu di antara penjelasan daripada ayat yang pertama dan ayat yang ke sampai ayat yang ke-7. Baik, kemudian ayat yang ke-8. Ini ayat tentang, ya, Allah Subhanahu wa taala memuji Abdullah ibni Ummi Maktum. Ya, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala memuji Abdullah bin Ummi Maktum. Baik, karena ayat ini agak panjang penjelasannya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita cukup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.